Ini masih bicara tentang tanda-tanda orang alim akhirat, ulama akhirat. Jadi ulama itu ada yang akhirat, ada yang dunia. Ya. Kiai itu, ustadz itu ada yang akhirat, ada yang dunia. Sama-sama dipanggil Pak Kiai, sama-sama dipanggil Pak Ustadz. Cuma ada yang dunia, ada yang akhirat. Jangan sampai ketipu. Ya. Ada yang dunia, ada yang akhirat. Kita tinggal lihat aja. Insya Allah kalau ulama-ulama yang akhirat akan dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Wa yakuna, dan adalah ia mujtaniban, menjauhkan. Tarabuha mat'amin, bersenang-senang makanan. Iya, dia jauhin senang-senang makanan. Makanannya apa? Yang ada aja udah. Enggak pernah nyari ini, nyari itu, kok ini enggak. Makanannya apa yang ada? Yang dibawain yang ada, yang dibawain aja banyak banget. Ya. Ya. Abe enggak ketahuan saking banyak. Jadi enggak ada keinginan makan apa. Makan apa adanya aja udah. Yang ada ini makan, yang ada itu makan. Itu ulama akhirat begitu. Enggak boleh senang-senang dengan makanan. Pengen ini, pengen itu, pengen. Wa bimaskanin, dan dengan tempat tinggal. Pengen punya rumah yang cakep, enggak. Ulama akhirat enggak begitu. Wa asasin, dan mata benda. Ya, enggak apa itu. Yang barang-barang perabotan rumah, ya, asasin. Zakat tajammul itu adalah ya bertajammul, berindah-indah, berhias-hias. Wa tana'uman wa tazayyudan bil libas, dan bersenang-senang dan berhias-hias dengan pakaiannya. Jadi enggak bersenang-senang dengan pakaian, pengen pakaian yang cakep, yang bagus aja. Udah, pakaiannya apa adanya aja. Wa ilal qanaati, dan kepada qanaah. Wa taqalluli, dan bersedikit. Ma ilan, cenderung suka. Jadi dia suka kepada qanaah, nerima apa adanya. Dikasih ini sama Allah, alhamdulillah. Dikasih itu sama Allah, alhamdulillah. Dikasih keadaan seperti ini, corona, ya, alhamdulillah. Syukur selalu kepada Allah. Yang sempit jadi renggang, lega. Yang kecil jadi besar, yang sedikit jadi banyak. Kenapa? Syukur kepada Allah. Jadi kalau orang yang syukur kepada Allah, selalu menerima apa yang Allah berikan kepadanya, sukses. Hatinya lapang, lega. Kenapa? Nerima qanaah. Wa taqallul, dan sedikit. Alhamdulillah. Ya, enggak pakai dikurangi lagi, dan sedikit. Alhamdulillah. Yang rezekinya sedikit, alhamdulillah. Jadi enggak ada bangga-bangga untuk duit banyak. Alhamdulillah. Bisa ngaji, bisa ibadah. Hadzil alamatur rabi'atu li'alimil akhirati, ini tanda yang keempat untuk orang alim akhirat. Ai wa min alamati, artinya di antara tanda-tandanya, ayyakuna mujtaniban at-tarafu fil mat'ami,
dia itu meninggalkan ber ya, dia itu meninggalkan ya at-tarafu, bersenang-senang fil mat'am, pada pakaian. Wa tajammula, dan berindah-indah fil maskani, di tempat tinggal. Pada rumahnya pengen yang cakep, indah. Wa fi asasat, wa fi asasi, dan pada asasnya ai mata'ih, atau bendanya. Ya, pengen yang cakep-cakep, mata bendanya, perabotan rumahnya yang bagus-bagus banget. Padahal tetangganya belum beli. Ya, dia enggak mau sama tetangganya, harus beda. Ini dunia banget nih. Maunya ini, maunya itu, banyak maunya untuk dunianya. Kecuali untuk akhirat baru. Ya, dia ingin sesuatu buat akhirat, bukan buat dia. Buat banyak bantu orang, ini dia baru. Akhirat. Aku harus beli tanah ini untuk menolong orang-orang belajar itu. Baru itu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang banyak. Saya harus beli tanah ini biar membantu orang belajar, biar pesantren ini gratis terus. Nah, ini baru ini. Secuil pun dirinya enggak pernah dipikirin. Ini baru akhirat. Kalau ada yang seperti itu baru akhirat. Secuil pun dirinya enggak pernah dipikirin. Dipikirin itu buat yang lain, buat agama terus. Ya, jangan buat dirimu lo. Gua harus beli tanah yang luas, yang lebar. Gua bikin kontrakan. Ntar kan kalau gua udah tua enak blonjor doang. Nah, ini dunia ini mah. Ya. Tapi yang bagus itu, saya harus beli tanah, nanti saya akan bikinkan usaha yang bagus biar nanti untuk ya mensuplai kepada ya pesantren yang ya banyak orang yang pada mau belajar gratis terus sepanjang masa, biar nanti ke depan gratis terus. Subhanallah, ini pahlawan pendidikan namanya. Pahlawan pendidikan. Wa mujtaniban at-tana'uma wa tazayyuna fi libasi, dan menjauhkan bersenang-senang dan berhias-hias pada pakaiannya. Ini pakaiannya udah biasa aja. Pakaiannya putih aja udah. Enggak yang lain-lain kan, enggak kepengen yang lain-lain enggak. Enggak kepengen yang lain-lain. Iya. Dulu ketika saya disuruh pakai baju putih, ya, ketika disuruh pakai baju putih, kamu umur kamu besok akan 40, sekarang kamu harus pakai baju putih, sekarang kamu harus seperti kain kafan. Pas besokannya dibawain baju, 3 baju berwarna cakep-cakep, nggak lama lagi 1 lagi. Jadi 4 baju. Belum sampai seminggu udah datang ujian itu. Bajunya yang saya demen banget lagi. Itu ujian banget itu. Tapi ini perintah, ya udah. Enggak dipakai itu bajunya. Warna-warni kan cakep. Warna-warni cakep. Kalau putih apaan, putih doang. Itu menjauhkan tana'um. Menjauhkan tazayyun filibas, jauh ini. Apalagi orang yang mau ngambil gambar ya, buat foto-foto gitu ya, background. Yang bagus kan warna-warni kan gitu ya. Warnanya putih semua udah. Namanya apa? Sudah hilang itu kepengen, keinginan untuk ya
untuk tana'um, untuk tazayyun, ya, hilang udah. Di hatinya enggak ada lagi gitu-gituan, enggak ada. Diilangin tuh keinginan menghiaskan dirinya, enggak hilang. Keinginan menghiaskan pakaiannya hilang. Ini di antara tanda-tanda ulama akhirat. Dihilangkan keinginan untuk menghias pakaiannya, dihilangin. Tampil apa adanya. Wa yakunu ma'ilan, adalah dia itu cenderung ilal qanaati, kepada qanaat, nerima apa adanya. Wa takalluli, dan bersedikit fi jam'i dzalika ma'amkanahu, pada sekalian demikian itu semampu mungkin. Akhzan bil jazmi wa iqtida'an bis salafi, karena mengambil dengan memutuskan, ya, akhzan bil jazmi, mengambil dengan jazm, ya, dengan memutuskan, ya, jadi kuat. Wa iqtida'an, dan ikut bil bis salafi, dengan ulama salafus saleh. Al-irabu irabnya wa yakuna al-wawu atifatun, ya, enggak usah diterjemah, ya, gampang. Wa yakuna fi'l mudhari'in mansubun bi an mudmaratan wa an wa ma ba'daha matufatun ala alla yatba'ida wa mujtaniban khabaruha wa tarafuha maf'uluhu wa mat'am, ya, wa mat'amin mudah pun nilai wa bimaskanin, ya, al-wawu atifatun bimaskanin ma'mutalikun bitajamula wa asasin wa'atufatun ala maskanin. Wa huwa mudafun ila ismi syaratil aidi ala maskani wa tajamulan ma'atufun ala tarafuha wa tana'uman ma'atufun ala tarafuhin, ya. Kalau boleh ala tarafuha, ya, kalau ala tarafuha berarti mulut lafaz. Ala tarafuha wa tazayyunan ma'tufun ala tana'uman wa bilibasi muta'likun bikullin, ya, min tana'ama min tana'uman wa tazayyunan wa ila qanaati alwaw atifatun wal jar wal majruru muta'likun bima ilan wa taqal wa taqul lima tupun ala qanaati wa ma ilan ma'tufun ala ma ala mujtaniban. Wallahu a'lam.